Peristiwa Waduk Kedungombo merupakan salah satu peristiwa khusus di antara banyak pengalaman Romo Mangun sejak masih bekerja di kawasan Code Yogyakarta hingga di Gerigak Gunung Kidul yang mendorong beliau memperhatikan dan memprihatinkan pendidikan dasar anak-anak di Indonesia. Lebih-lebih bagi anak-anak miskin, pendidikan dasar yang tepat dirasa sebagai salah satu cara untuk memberi kemungkinan terjadinya perubahan nasib mereka menjadi lebih manusiawi. Apalagi pendidikan dasar memang hanya merupakan satu-satunya kemungkinan bagi anak miskin untuk dapat belajar secara formal. Selama ini, seolah-olah pendidikan menjadi hak dari mereka yang memiliki kesempatan. Sementara bagi anak-anak kebanyakan, sistem pendidikan tersebut dirasa sangat memberatkan dan kurang tepat guna. Pendidikan dasar memang adalah aspek yang sangat penting bagi pengangkatan kaum miskin. Selain itu, seluruh sistem pendidikan memang tidak menguntungkan anak-anak miskin. Selain biayanya semakin tinggi, juga hukum rimba memang terdapat di dalam dunia pendidikan pengajaran. Bagi kebanyakan orang, pendidikan merupakan suatu usaha untuk mempertinggi daya saing. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk merebut kedudukan di samping prestis dan gengsi. Oleh karena itu, setiap orang ingin anaknya lulus perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi bukan jaminan untuk menjadi manusia yang sungguh berguna bagi masyarakat kebanyakan dan kehidupan ini. Dan kita tahu bahwa anak-anak miskin hampir tidak mungkin, kecuali beberapa perkecualian, untuk mencapai tingkat perguruan tinggi ataupun sekolah menengah umum pun sering tidak tercapai. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, saya mengambil kesimpulan bahwa prioritas selanjutnya yang ingin saya kerjakan ialah mengabdi kepada pendidikan dasar anak-anak miskin. Oleh karena itu, kami sedang mencari jalan dengan restu dari Bapak Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari jalan-jalan dan sistem-sistem mana yang paling tepat dan pas, tepat guna bagi anak-anak miskin. Itulah sebabnya Romo Mangun dengan beberapa guru mencoba mewujudkan gagasan ini dengan mendirikan sebuah sekolah dasar eksperimen di Desa Mangunan. Sekolah ini telah diketahui dan memperoleh restu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah dasar eksperimen di Desa Mangunan. Tetapi kita harus realistis bahwa yang pertama-tama kita perhatikan ialah sebetulnya para guru-guru. Sudah 30 tahun ini sebetulnya semakin kita tidak punya guru lagi dalam arti sejati. Memang di sana-sini masih ada 1-2 guru-guru sejati. Tetapi seumumnya kita hanya punya atau penatar, atau instruktur, atau pawang. Lengkapnya iman dan harapan. Seminar dan atau pelatihan hati untuk para guru yang akan mengajar di sekolah dasar eksperimen ini dipimpin organisasi oleh Romo Mangun sendiri dengan memberi latihan pelajaran yang praktis dan partisipatif.
Kelas mestinya adalah sanggar kreatif, bukan ruang yang steril dan pasif. Aturan. Ini judulnya ini. Nah, ini punya jodoh masing-masing. Jadi ini mendorong ke sana, mendorong ke sini, nah, berhenti. Ini dorong ke sini, stabil istilahnya, stabil. Yeah. Ini tidak bekerja. Ini mungkin pendidik sekolah yang tidak tahu. Nah, harus diterangkan nanti untuk anak-anak, diterangkan begini. Coba lihat. Yeah. Ini mendorong, di sini ada jodohnya. Mendorong, ada jodohnya. Cuma ini yang sini itu, besarnya sini. Sini. Di sini itu mendorong sini, di sini bolong. Coba, lihat. Cul ya? Yeah. Cul. Ini tidak mendorong, ya. Terus kalah. Nah, ini namanya daya dorong jet. Perbedaan antara sekolah dasar biasa dengan sekolah dasar eksperimen ini ialah bahwa anak sejak semula sudah dirangsang sikap kritis dan kreatifnya. Mereka tidak hanya mendengarkan guru berbicara, melainkan mereka membuat percobaan-percobaan dan pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak dibiasakan untuk melihat gejala dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Di sekolah ini bukan ranking yang tinggi dan ijazah yang menjadi tujuan, melainkan kesetia kawanan. Dan di sekolah ini tidak ada anak yang bodoh. Dengan demikian, maka tokoh teladan pendidikan dasar yang sedang kami olah ini bukan tip-tip seperti Profesor Doktor yang mengalami pendidikan formal di bawah ke atas secara teratur dan bagus, tetapi misalnya seperti Anna Malik yang kita tahu hanya tamatan SD, tapi toh mampu dengan pendidikan non-formal, suatu pendidikan seumur hidup, itu dapat mencapai tingkat Wakil Presiden RI, bahkan Ketua PBB. Thank you.
juga ini sudah sampai juga lagi. Demikian, lewat usaha keras dan tak kenal lelah, Romo Mangun mencoba mencari jawab keprihatinannya akan nasib masyarakat kebanyakan, khususnya pendidikan dasar bagi anak-anak miskin. Tak jarang Romo Mangun berdialog dengan ibu-ibu sederhana dari anak-anak itu untuk memperoleh masukan permasalahan apa yang dialami anak-anak di dalam keluarga mereka. Dan demikianlah kami ingin menanamkan pada anak, inilah modalmu pendidikan dasar harus cukup untuk pendidikan non-formal seumur hidup. Untung kalau ada satu, dua yang bisa masuk perguruan tinggi, syukurlah. Tapi bukan itu yang menjadi orang kebanyakan dari sekolah kami ini.